Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Ya, Anda bisa melihat lagi saya, adik di Akachi ini. Syukur alhamdulillah ini hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 sore lebih kurang jam 4 atau pukul 16. Ya, alhamdulillah saya berada di resto atau kafe Saung Bambu Kopi Aceh. Jadi kali ini saya mau menuju ke Rebon Kopi. Rebon Kopi saya dengar di situ menyediakan kopi pala ataupun bir pala non alkohol, tidak ada alkohol ya. Jadi di sini saya sudah siap makan, sudah berani untuk minum kopi ya. Karena di sana saya ditantang untuk minum kopi. Ya, siapa takut ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe atau subscribe, silakan dipencet tombol merah yang ada tulisan subscribe ataupun subscribe ya. Jadi dengan ada subscribe ataupun subscribe dari teman-teman, berarti teman-teman telah mendukung channel kami ini. Oke, teman-teman, jangan lupa ikutin terus kami di AKC. Let's go.
Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai ke Ribon Kupi Kamano Kitu ya. Nah, jadi kita bakal melihat bersama-sama nanti lokasi yang berada di daerah Ribon Kopi ini atau Ribon Kopi ya. Jadi alhamdulillah saya bakal masuk ke dalam. Kita mau melihat menu-menu yang ada di Ribon Kopi ini ya. Assalamualaikum. Ya teman-teman, alhamdulillah saya sudah disambut dengan bir kopi ya. Bir apa ini? Bir pala. Ini bir pala ataupun bir palu kalau bahasa kami di tapak tuan bahasa Jame ini ya. Jadi ya, bir ini tidak mengandung alkohol teman ya. Nah, jadi alhamdulillah ini enak kali ini, enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman, ini bisa menjadi vitamin C juga ini kayaknya ini. Bagus ini teman ya, untuk imun tubuh ya. Bagus ini teman ya. Jadi ini saya tadi udah ngantuk. Ini perasaan kayak macam gimana ya, gak tau lah, macam kena ya vitamin apa bang, berdosis tinggi lah ya. Tapi ini masih halal nih ya. Halal nih, halal teman ya. Produk anak Nanggro ya bang ya, produk lokal lah ya. Ini alhamdulillah teman-teman sudah dikirim sampai ke Medan, Pak Barat, Karame sana ini teman, bahkan ke Bali ini udah sampai ya. Bir pala ya. Nanti kita cicipi juga kopi pala yang ada di sini teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ribon Kopi. Oke. Kamano kita. Oh, tanyo. Kamano kita. Terima kasih. Oke. Ya, alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di tempat Bang Bogel ini, tentu warkop atau warung kopi. Ribon Kopi. Ribon Kopi. Ah, jadi Ribon Kopi ya. Kopi itu pakai bahasa khas daerah kami, tentu bahasa Aceh ya. Jadi teman-teman, saya pun tidak tahu ini kopi apa aja. Saya minta penjelasan kepada Bang Bogen ini ya. Jadi ini kopi apa aja ini Bang, sama kita Bang? Ini ada kopi pala. Kopinya ada dua jenis, ada Arabica, ada Wen Kopi. Kalau ini kita pakai Wen Kopi. Kenapa saya mau pakai Wen Kopi? Karena aromanya lebih wangi dan rasanya lebih kental. Cara penyajiannya, kita masukkan es dulu ya. Memang posisi ya, harus kita minum harus dingin biar lebih segar. Kita kocok dulu biar busanya lebih menyatu. Sudah menyatu baru kita tuangkan. Silahkan. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini sudah diaduk, tapi yang minum saya teman ya. Silahkan dicoba. Usah Bang Bogem ya, biar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari segi rasa,
Alhamdulillah teman-teman, terasa apanya? Kopinya? Kopinya terasa asam palanya terasa, asli ini ya. Tapi ini terasa. Ada rasa madu-maduna ini bang. Ya, karena kita pakai madu untuk lebih manis dan lebih segar. Jadi kalau harganya terjangkau teman-teman? Harganya terjangkau, kalau ini per botolnya sekitar 30.000. Tapi kalau yang Arabica biasa 25.000. Ini Arabica nih bang? Itu Arabica yang wen. Oh yang wen? Yang wen. Yang wen yang fermentasi dia. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bagi penikmat kopi yang mau kopi pala ataupun mau kopi yang lain-lain dan di Rebon Kopi ini, Rebon Kopi ada ya? Iya. Ada juga bir pala. Bir pala ini campuran ekstra pala dengan madu, kemudian diaduk, kemudian kita packing hingga berbentuk seperti ini. Ada juga kemasan yang 1 liter, ini contohnya. Ada juga yang kemasan 1,5 liter. Ini. Kalau Anda mau mencoba, silakan datang ke Kampung Padang, Jalan Teguh Umar, nomor 38B, Kecamatan Tempat Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Oke, terima kasih. Baik teman, ini dulu yang bisa adik informasikan dari Rebon Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.